Assalamualaikum guys, para pecinta militer. Jumpa lagi bersama saya di channel YouTube Militer guys. Pada video kali ini kita bakal membahas tentang dua kapal perang Republik Indonesia yang mengangkut 1350 pasukan ke Papua. Wah wah, sepertinya akan menyerbu kelompok bersenjata separatis di sana. Yang mana guys, Komandan Lantamal Ex-Laksma TNI Yehezkiel Katian Dago menyambut kedatangan dua kapal perang Republik Indonesia atau KRI pada Senin 8 Maret 2021 di Jayapura, Papua. Yang mana guys, kedatangan dua alutsista kebanggaan TNI Angkatan Laut ini untuk membawa 1350 prajurit TNI yang akan mengemban tugas operasi pengamanan perbatasan Republik Indonesia Papua Nugini di wilayah utara Papua. Yang mana guys, diawali dengan kehadiran KRI Tanjung Kambani 971 yang berlabuh di Dermaga Pelabuhan Umum Jayapura, dan Lantamal X memimpin upacara penyambutan khas TNI Angkatan Laut Merplux. Ya guys, yang mana guys, acara ini untuk kedatangan KRI yang dikomandani Letkol Laut Petri Hidayat beserta 125 anak buah kapal yang membawa 900 prajurit beserta perlengkapan tempurnya, yaitu dari Yonif 131 garing BB dan Yonmax 403 garing WP seperti dirilis situs TNI Angkatan Laut pada Selasa 9 Maret 2021. Yang mana guys, hanya berselang 3 jam yang mana dan Lantamal X didampingi para asisten dan Kasatker Lantamal X juga menyambut kedatangan KRI Teluk Hading 538 dengan 67 anak buah kapal. Di bawah pimpinan Letkol Laut P. Roni MTR Hanla sebagai komandan KRI yang membawa 450 prajurit Satuan Tugas Operasi Pengamanan Perbatasan Republik Indonesia Papua Nugini dari Kesatuan Yonif Mekanis 512 garing KY di Dermaga Satron Lantamal X. Yang mana guys, kehadiran prajurit dari Yonif 131 garing BB itu, Yonmax 403 garing WP dan Yonif Mekanis 512 garing KY di Bumi Cendrawasih Papua ini dalam rangka Satgas Opantas RI Papua Nugini menggantikan Yonif Mekanis Rider 413 garing Bremoro, Yonif Rider 312 garing KH dan Yonif Rider 100 garing PS yang akan purna tugas dalam mengawal perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Wow. Guys, para pecinta militer, bagaimana tanggapan kalian tentang ini? Silahkan guys kolom komentar di bawah dan berikan komentar terbaik kalian di sana. Dan juga guys, jangan lupa untuk guys tombol like-nya agar membuat saya lebih semangat lagi dalam memberikan informasi-informasi menarik lainnya seputaran militer yang ada di seluruh dunia. Dan juga guys, bagi para pecinta militer yang belum subscribe, silahkan subscribe. Dan bila juga kalian tidak ingin subscribe, ya jangan dipaksakan. Yang penting, terima kasih banyak sudah menonton video ini sampai akhir. Assalamualaikum.